Oke kawan, pengumuman giveaway pemenang hari ini udah ketemu pemenangnya. Itu adalah atas nama Ade Haryanto. Oke bos Ade Haryanto, selamat Anda memenangkan giveaway harian di hari ini. Oke Pak Bos, komennya yang udah sangat tepat sekali. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Jawabannya adalah duplikat dari Inggris. Bosku mantap, tepat sekali bos, mantap. Destet adalah duplikat dari Inggris. Oke kawan, kita akan lanjut. Ini ada FX terbaru juga, full CNC. Mantap. Disimak terus videonya. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke kawan, ini dia ada FX terbaru dari CVA Sodor. Ini dia FX Mahameru. Pastinya kalau udah mengikuti CVA Sodor dari dulu, kalau ada nama Mahameru, pastinya kualitasnya juga kualitas yang tinggi. Seperti namanya Mahameru, puncak tertinggi yang ada di Jawa. Mantap sekali kawan. Ini dia FX Mahameru full CNC. Mantap sekali ini loh kawan, tulisannya Mahameru. Wah cocok sekali kawan. Ini tampilan terbarunya, bervariasi warna-warnanya kawan. Tenang saja buat kawan-kawan pecinta Mahameru, pokoknya dijamin suka. Oke, sebelum kita lanjut dari mulai ujung laras sampai ujung popornya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di CVA Sodor ada giveaway yang sangat menarik sekali. Oke kawan, kita lanjut ke senapannya. FX Mahameru ini menggunakan laras baja seamless OD14 alur 12 panjang 65 cm. Untuk merek larasnya kawan, pasti kawan-kawan yang belum mengenal Mahameru, larasnya pakai apa? Langsung aja dicat di WA, karena laras Mahameru ini udah menggunakan laras impor. Wah, impor pokoknya kawan, larasnya ini mantap sekali. Oke, ini FX Mahameru. Seperti Predatornya juga larasnya impor, Predator Mahameru. Sekarang yang ready FX-nya dulu, yang Predatornya belum kawan. Jadi bedanya FX Malabar Day State itu ada di larasnya dan juga pembuatannya. Kalau FX Malabar semi CNC, larasnya pakai E2S. Kalau Day State itu semi CNC tapi dalemannya stainless dan larasnya menggunakan H2S. Kalau Mahameru ini udah beda sendiri kan, larasnya pakai laras impor kawan. Mantap sekali pokoknya. Ini larasnya ori kawan, mantap sekali. Oke, untuk serobongnya, serobongnya ini menggunakan serobong OD22. Mantap sekali ya, ini kelihatan ganteng sekali kawan, ada variasi putihnya di ujung sini. Mantap. Terus di sini penutup larasnya juga udah ada kawan. Nah ini penutup laras pengganti perdam. Nanti perdamnya juga kita setel dari sini kawan. Perdamnya, magazin, tes akurasi, semua kita setel dari sini. Nanti ada link videonya untuk diunggah di channel tes akurasi CVA Sodor. Kalau saya kelupaan ngirim link, bisa langsung dicek di channel tes akurasi CVA Sodor. Di situ semua kawan-kawan yang order di CVA Sodor semua kita unggah di YouTube. Mantap sekali pokoknya kawan. Oke, kita lanjut lagi. Ini tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc, aman anginnya di 2700-2800 PSI. Jadi diisi dengan amannya saja ya kawan, 2700-2800 PSI ya kawan. Mantap sekali pokoknya. Pokoknya kalau senapan diisi dengan aman, rutin, tanpa kehabisan angin, dijamin awet pokoknya kawan. Pokoknya tidak akan ada kendala sama sekali kalau ada mengikuti peraturan. Nah itu nanti ada suratnya di STKS cara merawat senapannya juga kawan. Dari mulai larasnya biar tidak karatan, setiap pagi itu biasanya dikasih oli atau enggak ditembakkan minimal satu peluru kalau enggak buat nembak, begitu ya kawan. Nah terus anginnya yang penting jangan sampai kehabisan angin. Kalau kehabisan angin itu udah bahaya,
biasanya valve-nya gak ngenok, jadi ada kebocoran dari laras, begitu kan. Biasanya kalau mengatasi kebocoran itu sangat mudah sekali, tinggal ini di kokang satu atau enggak nanti per valve-nya itu agak ditarik sedikit. Nah, itu pasti bisa kawan, itu masalah sepele. Nah, kalau tapi tenang saja, kalau ada kebocoran seal, ini udah dibawakan spare part-nya. Mantap kan FX Mahameru ini, udah ada spare part-nya nanti kawan, tinggal diganti saja, mudah sekali. Nanti kita pandu dari sini pokoknya sampai selesai. Nah, begitu kawan, kita bertanggung jawab 100%. Pokoknya juga ada garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi 2 minggu. Tapi di CVA Sedor pokoknya senapannya lancar terus awet. Mantap sekali pokoknya. Oke kawan, kita lanjut lagi ke chambernya. Chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC. Nah, dalemannya full stainless, full CNC kawan. Mantap sekali, cancel kokang kanan kiri. Mantap pokoknya. Oke, terus pengisian angin. Pengisian anginnya, nah, menggunakan mini coupler di sini. Nah, ini tinggal dibuka nanti kawan. Terus manometernya, manometer ada di bawah sini kawan. Nah, ini letak manonya ada di bawah. Mantap sekali kawan. Oke, kita lanjut. Chambernya tadi menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan full CNC, full stainless. Ya, mantap sekali kan. Terus tarikannya, tarikannya menggunakan tarikan seat lever, tinggal ditarik gini. Nah, tembak. Wah, nyaring sekali kawan. Mantap sekali kawan. Oke, untuk safety triggernya juga udah ada. Nah, ini safety triggernya kalau full CNC tuh di sini kawan. Nah, ini ke belakang jadi safety, kalau ke depan normal. Kita buktikan. Nah, ini udah tarik, kita tarik ke belakang. Nah, ngunci kan. Nah, safety. Kalau ke depan, nah, tembak. Dor. Mantap pokoknya ya. Ini FX Mahameru terbaru. Nah, dengan tampilannya terbaru, ada bervariasi warna chambernya juga kawan. Ada variasi warna merah, biru, sama hitam. Ya, pecinta warna hitam banyak sekali ya, ready. Warna biru, merah ada juga kawan. Mantap sekali pokoknya. Oke, kita lanjut ke triggernya. Triggernya ini menggunakan trigger match, jadi kelihatan ganteng sekali kawan. Mantap kan pakai trigger match. Mantap sekali. Oke, untuk setelan powernya pakai stainless. Wah, jadi kelihatan ganteng sekali. Nah, ini kalau putar ke kanan itu dia nya akan kenceng sekali powernya kawan. Ini FPS-nya bisa 1000 lebih kalau FX Mahameru ini, dan juga sekali ngisi angin bisa 40-50 kalian kalau setelan powernya slow. Kalau full power biasanya 30-40. Nah, begitu kawan. Mantap sekali kawan pokoknya. Oke, kita lanjut ke popornya. Nah, ini ya sangat kelihatan ganteng sekali ini popornya. Nah, ini menggunakan popor klasik, bahannya dari kayu mahoni. Nah, ini bukan dari atau tatah atau diukir ya kan. Nah, ini pakainya CNC. Nah, ini pakainya CNC, tulisan Mahameru di sini, dan juga ada CVA ordernya di sini. Mantap sekali kawan. Dan juga udah ada setelan pipinya. Nah, ini tinggal ditarik ke atas, tergantung kawan-kawan pengen yang agak tinggi atau yang sedang seperti ini standar. Mantap sekali kan kawan. Oke, ini popornya popor klasik, ada popor tumbul juga. Mantap sekali pokoknya. Ada variasi warnanya yang udah warna kayak sono keling ya, atau namanya di apa kan ya, di pelitur atau apa itu. Nah, itu mantap sekali warnanya kan, kelihatan kinclong. Nah, mantap sekali pokoknya. Oke, kita udah bahas larasnya tadi, laras impor. Pasti kalian pada kepo, langsung aja di chat admin 1 atau admin 3, nanti saya kasih tahu larasnya. Nah, begitu pokoknya FX Mahameru ini spesial sekali kawan. Mantap sekali pokoknya. Oke, dan juga harganya ini sangat spesial sekali. Kita langsung kasih tahu harganya. Harganya ini harga promonya cuma 3 juta. Wah, full CNC 3 jutaan kawan. 3.600.000 rupiah.
dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Untuk promo setnya cuma Rp3.900.000, dapat tele basnel ukuran 39x40. Promo full setnya cuma Rp4.400.000, dapat pompa HMS 4000 PSI. Kalau yang pengen pakai pompa besar, tele besar, tinggal langsung di WA saja, nanti kita totalkan ulang. Dan harga segitu belum ongkirnya ya kawan. Nanti ongkirnya kalau kawan-kawan pengen tahu, langsung saja di chat di admin saya, admin 1, admin 2, admin 3, bisa semua. Kalau yang pengen dilayani dengan saya, admin 1 dan juga admin 3. Nanti tinggal kirim alamat desa sama kecamatannya, biar saya cek ongkirnya. Begitu ya kawan. Jadi nanti ketahuan ongkirnya. Kalau full setnya, full set itu ongkirnya beda kawan, karena beratnya nambah. Kalau senapan aja sama tele itu biasanya beratnya beda dikit. Nah makanya kalau full set itu ongkirnya memang agak lumayan. Begitu kawan. Jadi kalau pada kaget pesan full set ongkirnya kok mahal, nah beratnya tambah kawan. Soalnya kita packing pakai packing kayu, jadi aman sekali kawan. Nah, begitu, tenang saja. Ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan. Mantap sekali kawan. Oke. Untuk kuis hari ini, nah, disimak baik-baik ya kawan. Oke, untuk kuis hari ini pakai chamber bahan Burel seri berapakah FX Mahameru ini? Full CNC atau semi CNC? Dijawab dengan ingat senapan angin, ingat CVA sodor, baru jawab bahannya pakai apa, dan juga ini semi CNC atau full CNC. Begitu ya kan? Oke, saya tunggu jawabannya dari kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah menonton channel CVA Sodor. Saya Rizky Jambul, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sodor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.